daripada macam ni kepada macam ni dalam tempoh masa yang tak berapa lama. Nak tahu apa yang Puan Nurin Hafilah buat sampai dia berjaya transform diri dia sehingga akan jadi slim macam ni? Ini tiga benda yang dia buat dalam usaha dia nak jadikan badan dia lebih slim. Save video ni sebagai reference anda pada masa akan datang. Dan nombor tiga tu yang paling penting sekali yang korang kena tahu. Nombor satu, portion makanan ni ditentukan oleh berapa berat badan, ketinggian, jantina, kekerapan bersenam dan macam-macam lagi faktor. Nurin dah kuasai macam mana nak tentukan banyak mana yang dia boleh makan berdasarkan profil diri dia. Nombor dua, minum air secukupnya sampai warna air kencing dia warna jernih. Serta mengambil fiber yang cukup setiap hari supaya dapat bantu dia untuk tingkatkan hydration serta dapat bantu rasa kenyang lebih lama. Dan nombor tiga, yang paling penting dan yang paling panjang, saya nak invite korang untuk join live saya sebentar lagi supaya kita boleh berborak bersama-sama macam mana kita boleh bantu you all untuk jadi seperti student kita yang nama dia Puan Nurin Hafilah. So follow saya dan join live saya sebentar lagi.